Mari kita lanjutkan. Cara tentang pendeta yang rebutan mimbar seperti ini ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga banyak terjadi di negara-negara yang lain. Mereka tidak merasa malu ditonton dan diteriaki oleh jemaatnya, baik yang membela maupun yang mengejek mereka. Jika pendetanya saja seperti ini, bagaimana dengan jemaatnya kira-kira ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian dimanapun berada. Tentu seru kan mengikuti perbedaan pendapat antara pendeta yang satu dengan pendeta yang lainnya, dan padahal kitabnya sama, akan tetapi Tuhannya malah berbeda-beda. Apa benar ya kitabnya sama? Gak juga ya, buktinya kitab dari Katolik dan Protestan saja berbeda-beda. Apalagi jika sudah pergantian pelayanan pendeta di gereja, sudah pasti yang ada hanya keributan saja. Misalnya seperti video berikut ini. Gak usah, was lu gak usah urusan lo. Diem lo, diem. Ini ngapain? Hidup banget. Udah biarin om, biarin. Jangan ini baru kita kamu. Udah enggak usah. Udah dipecat oleh pendeta, kita di sini sadar Biarin dia, tersiang lagi. Salah kena mulang dua. Tidak semuanya kami begini, bebut segini, bukan. Enggak, dia yang buat kok. Dia yang buat. Perlu diketahui, peristiwa ini terjadi sekitar 4 tahun yang lalu, tetapi bukannya menjadikan hal ini sebagai pelajaran bagi para pendeta yang baru, malah menjadi lestari dan tidak lama nanti bisa menjadi doktrin gereja tentang penguasaan gereja tertentu, apalagi jika jemaatnya terbilang banyak. Misalnya seperti ini, di mana pendetanya mengkudeta gerejanya.
kamu naik mimbar ini itu semua atas pengetahuan Tuhan. Ampuni kami dari dosa-dosa kami sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Pulang. Mazmur pada hari Minggu ini ambil dari Mazmur 43 ayat 1 hingga ayatnya. Demikianlah Tuhan. Berikan kehadiran kepada Tuhan Allah dan kesempatan kepada Tuhan. Jika kita melihat dari video ini, sepertinya para jemaatnya justru mau bubar ya. Karena tidak terima, sementara pendetanya tetap membacakan maklumatnya di atas mimbar. Mau terima atau nggak terima, nggak urus. Mungkin seperti itu pikir sang pendeta. Nah, sahabat official, keributan para pendeta yang memperebutkan gereja dan ribut di atas mimbar itu bukan saja terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di luar negeri. Bagaimana komentar kalian, sahabat official, melihat peristiwa-peristiwa semacam ini? اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.